Hasyim Asyari pakai uang temannya senilai 100 juta rupiah untuk belikan tiket pesawat ke korban Asusila. Pemirsa, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP mengungkapkan bahwa Ketua KPU Hasyim Asyari membelikan tiket pesawat untuk CAT korban Asusila senilai total 100 juta rupiah. Diketahui, CAT adalah anggota PPLN Den Haag Belanda yang menjadi korban Asusila Hasyim Asyari. Tiket tersebut dimaksud adalah untuk penerbangan pulang pergi Jakarta-Belanda sebanyak 3 kali. Dalam fakta persidangan, biaya tiket itu diperoleh Hasyim dari pinjaman temannya. Hal ini disampaikan oleh anggota DKPP Ratna Dewi dalam sidang pada Rabu 3 Juli 2024. Hamas mengunggah video pasukan Israel mengevakuasi tentaranya yang tewas dan juga terluka. Hamas kembali menghancurkan poros pasukan pertahanan Israel atau IDF yang berada di Sujaya. Dalam video yang diunggah di media sosial Telegram pada Kamis 4 Juli, disebutkan Hamas memantau pergerakan musuhnya tersebut. Terlihat sejumlah tank milik IDF berada di sekitaran kota Gaza. Serangan dari Hamas itu mengakibatkan beberapa tentara Israel tewas dan juga sekarat. Di akhir video pun diperlihatkan tentara Israel yang sedang mengevakuasi rekannya yang sedang terluka parah. Israel ternyata sudah mengakuisisi tanah Palestina hingga ribuan hektar luasnya. Pemerintah Israel sudah menyita sekitar 2.370 hektar tanah di tepi barat yang diduduki pada tahun ini saja. Tanah tersebut merupakan mereka dapatkan sebagian besar dari hasil perampasan tanah dari penduduk sekitar dan menjadi yang terbesar dalam lebih dari 3 dekade terakhir ini. Kelompok anti pemukiman Peace Now melaporkan pada Rabu 3 Juli bahwa otoritas Israel sudah menyatakan sekitar 3.138 hektar tanah di lembah Jordan sebagai tanah negara. Perampasan inilah yang menjadi awal dari pembangunan ratusan ribu unit perumahan pemukiman. Momen Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iryana belanja di Pasar Cengkeh Bulukumba. Pemirsa, Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iryana mengunjungi Pasar Cengkeh Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Keduanya membeli sejumlah cemilan dan juga sayuran serta buah. Dilansir dari Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden pada Jumat 5 Juli, Jokowi dan Iryana menyusuri setiap lorong pasar. Mereka pun berhenti beberapa lapak pedagang untuk berinteraksi secara langsung dan juga membeli beberapa cemilan, cabai, jeruk, dan sayuran yang para pedagang jual. Jokowi sempat berhenti di lapak milik Hasminah, seorang pedagang yang menceritakan kesannya serta pengalamannya ketika bercengkrama dengan Presiden. Kemudian ada pedagang lainnya bernama Cia merasa sangat beruntung karena bisa melayani Presiden Jokowi dan Ibu Negara. Ia pun merasa sangat bahagia. Turut mendampingi Presiden Jokowi dan Ibu Iryana adalah Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, PJ Gubernur Sulawesi Selatan Zudan Arif Fakrullah, dan juga Bupati Bulukumba Andi Mukhtar Ali Yusuf. Inilah 4 alasan pemerintah ngotot mendatangkan dokter asing ke Republik Indonesia. Pemirsa, Kementerian Kesehatan atau Kemenkes berencana mendatangkan dokter asing ke Indonesia sejak tahun 2023 yang lalu.
Namun, wacana menghadirkan tenaga ahli asing tersebut tertuang sudah dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Tetapi hingga saat ini kebijakan itu masih menimbulkan pro dan kontra di kalangan dokter Indonesia. Yang terbaru, Dekan Fakultas Kesehatan Universitas Erlangga Profesor Dr. Budi Santoso, dokter spesialis obstetrisi dan ginekolog, diberhentikan dari jabatannya usai ia berani menyuarakan penolakan dokter asing. Sementara itu, ini adalah alasan pemerintah mendatangkan dokter asing. Yang pertama adalah untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Yang kedua, penambahan tenaga kerja asing di bidang kesehatan diperlukan untuk meratakan sebaran dokter di seluruh wilayah Indonesia. Dan yang ketiga, untuk membantu menyelamatkan penderita penyakit jantung dan stroke. Kemudian yang keempat adalah meningkatkan kompetensi dokter-dokter lokal.